Jadi itu akan buka yang namanya kurikulum batik. Dalam rangka apa ini, Kak? Anak-anak TK. Rangka tidak lanjut ke Banyuwangi tanpa melaksanakan nyanteng sewu. Ini dilaksanakan untuk memperkenalkan anak-anak B dari TK. B nanti lanjut di SD karena rencana SD itu akan ada yang namanya kurikulum batik. Sehingga di TK kelas B sudah diperkenalkan tanpa mengawali dan nanti bisa lanjut. Harapan generasi kembali itu ada berkelanjutan sampai berdiri secara seperti itu. Dan itu juga merupakan canangan ke depan, tampu diharapkan nanti bisa menjadi wisata batik, itu harapan ke depan. Rutin ini positif, berapa bulan sekali, Pak? Nah, ini sementara satu kali ini. Oh, rencananya? Karena ini adalah tidak lanjut, nanti tinggal menunggu informasi dari kabupaten. Dengan kepala desa Tampu ya, Pak. Ya, kita belajar membatik, ya. Membatik itu alatnya ini, ini namanya tante, apa? Tante. Sama malam, ini namanya malam. Apa ya? Kayak tinta ya, namanya malam, tapi ini panas. Kalau bisa nih.
terima kasih kembali lagi ya. Oke, dulu acaranya ditutup dulu. Jangan bantuin. Apa namanya pakai alat ini? Namanya. Oh, ini dari Tekara Hikmah. Apa namanya? Ada yang bisa? Masih kecil belajar dulu ya, melihat dulu ya. Nanti kalau sudah SD belajar membatik, oke? Dan seperti ini yang dipimpin tadi. Namanya gambar apa? Maka belajarlah pada hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak kita. Oh.